Ada orang yang bertanya begini, boleh enggak saya deposito uang di bank dan nanti bunga deposito saya gunakan untuk menyantuni anak yatim? Sehingga niat dia dari awal, biar anak yatim di lingkungannya itu ada yang ngasih uang, maka duit dia yang banyak itu dia taruh di bank. Jawabannya, niat Anda dari awal sudah melakukan transaksi riba. Ya, pertanyaannya sama, boleh enggak orang korupsi untuk sedekah? Ya, boleh atau tidak? Katanya kan dalam Islam itu setiap amal soleh dilipatkan berapa? 10 kali minimal, 700 kali sampai yang tidak ada batas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Semakin ikhlas semakin besar pelipatannya. Saya korupsi 100 juta. Kemudian yang 10 juta saya sedekahkan ikhlas lillahi ta'ala. Memang duduk duitku, ya ikhlas. Karena saking ikhlasnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngasih saya pahala yang sangat banyak. Sehingga antara dosa saya dengan pahala saya banyak, pahala saya. Berarti kan bati, Pak ya. Uang hasil kok? Korupsi. Boleh gak kayak gini, Pak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Ada orang yang maling di tempatnya Cina yang kaya, cetil, pelit, Pak. Tapi hasil malingnya mau disebarkan untuk fakir miskin di daerahnya yang muslim dan taat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Percuma saja kamu beramal dengan cara seperti ini, tetap saja dosamu tidak bisa hilang sementara amalmu tidak diterima. Sehingga jangan sampai kita punya teori seperti gayanya koruptor. Enggak jadi masalah nanti korupsi sebagian, kemudian 30% kita sumbangkan untuk ormas yang mendukung kita. Dan sebagian lagi untuk masjid yang mendukung kita, sebagian lagi untuk masyarakat sebagai amal dan CSR ya. Tapi aslinya apa? Ini amal yang jahat, amal yang kotor, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terus bagaimana hadirin? Niat seperti ini dilarang. Ada orang yang dia nabung di bank dengan niat dari awal mau mencari bunga, kemudian dari bunga itu mau disedekahkan, hukumnya haram. Haram praktek perbuatannya dan haram hasilnya. Sementara amalnya tidak diterima. Baik.